Dibuat di pesatan dunia,
Biografinya dari
simpatis, kita bisa melihat oh karakter dia seperti ini, wajar aja mungkin dia menciptakan dia suka karya kopi yang seperti ini sesuai juga dengan kepribadiannya atau kehidupannya, itu bisa kita kaitkan. Ya, itulah contoh dari analisis ya. Nah ini kita bisa lihat, kita bisa pelajari biografi komposer yang tadi. Terus kita setelah itu kan komposisi musik, kita bisa lihat komposisinya bagaimana, lagunya apa-apa aja, kan pas terus kita catat tekniknya. Nah itu perlu dicatat tekniknya bagaimana, dari itu mainkan ya, bagaimana apa tadi suku, view, di spektra, siapa lagi? Kita misalnya, gitu kan? Itu juga merupakan klasifikasi ya. Warna suaranya, dari yang kita mainkan, warna suaranya itu kita tinggal untuk lihat warna suaranya. Yang keluar suara di sini, kita buat kira-kira. Yang ini, kita buat kira-kira. Kita lihat dalam buku kopi di zaman kini ya.
lagi zaman-zaman keren ya. Ada lagu apa ya? Lagu yang kurang Dewi. Walaupun dirimu bersayang. Nah, itu satu kali kalimat. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Itu satu, satu frase. Bisa kita coba ulang, bisa, bisa kita kita potong tuh bisa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Itu frase. Tapi kalau aslinya itu satu frase ya. Tergantung sih, si penyanyi juga ya. Dia penyanyi itu membawakan dalam bagaimana. Nah, kenapa seperti itu ya, Pak? Tapi itu paham, kurasi itu gimana? Dan melodi. Kalau kita musik kontemporer yang sudah selama kita pelajari, saya bilang yang belum terlalu kini ya, yang bisa kita lakukan aja. Tapi kalau musik kontemporer bernada ada, kalau melodi, kita lagi. Enggak kan? Pasti jujur. Nah, saya ngambilnya seperti itu. Waktu SD pasti berpikir
cuma nggak berani mengungkapkan, betul kan? Nah, atau sama guru yang lain, benar nggak? Ya, tapi apakah dengan begitu kita jadi kesulitan? Nah, pasti ada penyelesaian. Ya, begitu ya para guru ya. Ya, sama juga seperti kalau kita sama orang, ya kan? Ya kan? Ya, kalau anak kelas 2 terus ke kan? Bicara-bicara guru yang lain. Saya juga dulu waktu saya waktu itu. Ya, kalau masa dulu ya, bicara yang tentang kesulitan. Minimal. Adalah ya kan kalau menjalankan kalau di seperti itu, ya kan dia ditolak, dia di lima orang ya ini juga gitu, ada di produksi ya dia masuk ke pokok permasalahan. Nah ini ketika kalian masuk ke sekolah ini pokok permasalahan di permasalahan kalian jalan ya benar nggak dua belas tahun satu ya kan atau kalian berhenti enggak. Ya, jujur. Dalam bu, ya sama kau selalu suara kau dengar ya. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu, Pak? Ya kan? Tetap di jalan, ya. Walaupun tidak suka, walaupun tetap suka, tetap di jalan. Ya, itulah sama teman-teman. Maafkan. Apa yang bisa diselesaikan, diselesaikan. Ya, ini langsung untuk banyak tema. Ini yang berbagai ini diselesaikan malamnya di masing-masing masalah yang ada masalah pasti ada solusi gitu ya kemudian penutup pada bagian penutup ada intensitas emosi yang mulai menurun ya jadi kan puncak klimaks dari permasalahan itu ada tegang atau menurun kurang lebih seperti itu ya tegang atau menurun kemudian puncak klimaks itu ada yang bisa diselesaikan solusinya ada yang di tidak ada yang dibiarkan. Sama musik pun seperti itu. Ada yang musik gara-gara dengar kan dari awal ya slow mencar besar kuat suaranya kemudian cepat yang lebih tegas kemudian kemudian muncul ada ini ibarat kalau kita lihat ya contoh sederhananya saya jelaskan kita ambil ke lagu-lagu pop aja dulu ya. Kalau kita lihat mana lebih banyak lagu di dunia ini lagu galau atau lagu senang? Alasannya kenapa? Kenapa lagi? Ya masalah orang pasti ada nggak selesai selesai ya. Kali masalah galau. Kali ini satu lagu galau apa? Dan ini lagi ya. Lagi tadi satu galau yang baru. Ini apa? Yang bisa dinyanyikan semua orang gak tau? Atau gak bisa? Bisa tuh. Nah, dari situ aja dia udah berbeda kan? Iya kan? Berbeda kan? Dia cuma, aku gak tau loh katanya. Aku tau loh katanya. Ada yang tau, ada yang tau. Nah, dari situ udah berbeda aja mereka. Apakah itu masalah? Kalau kita menangkap Thank you.
melahirkan. Itu apakah sama dengan yang ada di video sebelumnya? Beda. Tapi apakah ada kesamaan sedikit? Ada. Tapi lebih banyak? Beda. Oke, lanjut. Maju, maju, maju. Seakan hidup kembali.
Kalau awalnya kita tak galau, tapi karena kita jadi nangis, kalau bisa kita kena nyata nangis kan? Ya kan? Ya kan? Terus kalau kalian nonton drakor cewek-cewek, awalnya kan happy, tapi setelah nonton drakor dan kita sekali ini kok misalnya tiap setelah setiap minggu kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nangis juga kan? Atau terbawa perasaan kan? Baper kan? Nah, baper itu bisa-bisa analisis. Yang ekonomi yang seperti ini, yang konsep yang seperti ini bisa membawakan ya ke kenyataan. Padahal cuma menghayati. Nah, dari menghayati kita bisa terbawa perasaan yang baper. Nah, jadi dari lagu itu untuk lagu tadi kita dapat introduction yang membuka pengenalan. Karena baru mulai dari mana?
tadi yang mau buat pula posisinya musim apa? Musim gambus, musim keranjang. Nyamukan. Kurang gak kalah yang ikut di remix nanya gitu. Gak punya lagu pada apa? Thank you.
Always healthy and happy. In this video, I'll give you a cool cinematic back sound recommendation that's perfect for your movie. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Always healthy and happy. In this video, I'll give you a cool cinematic back sound recommendation that's perfect for your movie. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image.
Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.
Thank you.
lain. Kira-kira dalam surat yang saya dengar tadi, walaupun masih belum sempurna, kira-kira ini adalah gerakan hati tentang sesuai ramai tadi. Dan untuk katanya sendiri, kita lihat sendiri, dia dari kami yang dari C. Dan pertama itu di gerakan pertama yang D. Lanjut, nah, itu masuk lebih lagi di bagian nah, jadi kira-kira tampilan seperti itulah. Jadi memang bawaannya kami juga melo-melo gimana, terus galau gimana gitu kira-kira. Nah, itu alat musik yang kami gunakan yang terus ini kita. Sebenarnya ada lagi untuk bentukannya, tapi karena tadi saya masih belum baikkan lagi, masih belum sempurna. Yang kemudian ke di pertemuan selanjutnya yang bakal kami selesaikan. Karena itu terpacu asmara.
Kemudian yang kedua adalah seorang musisi jazz bernama Indra Sumana. Kemudian bernama yang menurung. Merupakan saingan dari Sofia Rajuba. Jadi Sofia Rajuba akhirnya memilih dan sebagainya. Ya itu nanti bisa lanjutkan. Jadi ibarat saya bukan mengalah, bukan mengalah, tapi mendeskripsikan apa yang sudah kalian buat, apa bisa kalian lihat. Paham sampai itu? Ya, oke. Untuk jadi yang kapan ekstrim ya, untuk sendiri kita mengalami dulu karena kita silakan kenapa dimainkan atau kan ya lagu apa ya tadi kan sudah lagu Indonesia lagu lain kita sudah lagu pop sudah ya apa Yeah.
Thank you.